بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-78 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnu fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi samanan qalila فَوَيْلٌ لَهُ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُ مِمَّا يَقْسِبُهُ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا قُلْ أَتَّخَدْتُمْ إِنْدَ اللَّهِ أَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ. Dan di antara mereka, maksudnya ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian mereka berkata ini datang dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Lalu mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahui? Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan di antara mereka, maksudnya orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Orang-orang Yahudi di kota Madinah itu terbagi menjadi tiga kabilah. Pertama Bani Quraidah, yang kedua Bani Nadir, dan yang ketiga Bani Kunaikoh. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang awam. Orang-orang awam dari kalangan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang awam dari kalangan Yahudi itu mereka buta huruf. Bukan berarti buta huruf itu mereka tidak bisa menulis, bisa. Tetapi mereka tidak mau memahami dan tidak mau membaca Taurat. Makanya mereka dikatakan ummiyun la ya'lamun al-kitab, mereka tidak memahami Taurat. Illa amani wa inhum illa yadhun, kecuali hanya angan-angan saja. Jadi orang-orang awam Yahudi yang ada di kota Madinah itu mengikuti apa yang difatwakan pembesarnya saja. Kalau kata pembesarnya A, maka mereka mengatakan A.
Kalau kata pembesarnya B, ya mereka mengatakan B. Artinya mereka betul-betul taklid buta, itu artinya. Jadi orang-orang Yahudi itu betul-betul taklid buta kepada pembesar-pembesar Yahudi yang ada di kota Madinah. Lah, begitu juga orang-orang Nasrani. Kurang lebih juga kan, mereka juga taklid buta dengan pendeta-pendeta mereka. Dan itu dinukilkan dalam sebuah perkataan Adi Ibn Hatim. Ada seorang sahabat namanya Adi Ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Dia mantan pendeta, masuk Islam, Adi Ibn Hatim At-Ta'i. Jadi suatu ketika turun surah At-Taubah, ittaqadu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengambil padri-padri mereka dan juga pendeta-pendeta mereka dijadikan sesembahan selain daripada Allah. Ketika itu Adi Ibn Hatim At-Ta'i protes kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, aku ini mantan pendeta, aku tidak pernah melihat ada umatku yang sujud kepadaku atau ruku kepadaku. Kenapa pula di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka mengambil padri dan pendeta mereka dijadikan sesembahan selain daripada Allah? Maka Nabi SAW bertanya kepada Adi Ibn Hatim At-Ta'i, bukankah mereka, maksudnya para padri dan pendeta itu, apabila menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, maka diikuti oleh pengikutnya? Ataupun mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, mereka pun ikut para pengikutnya. Maka kemudian kata Adi Ibn Hatim At-Ta'iyah, memang seperti itu. Apa yang dihalalkan pendetanya, mereka halalkan walaupun Allah haramkan. Apa yang mereka haramkan, mereka juga haramkan walaupun Allah halalkan. Maka Rasul mengatakan, itulah yang dimaksud bahwa mereka menjadikan padri dan juga pendeta sebagai Tuhan selain Allah, karena ngikutin pembesarnya, taklid saja. Lah di sini juga di antara sifat-sifat orang Yahudi dijelaskan. Dan di antara mereka orang-orang awamnya, orang-orang Arab Yahudi itu, ada yang buta huruf. Mereka tidak memahami Taurat, mereka hanya ikut pembesarnya saja. Jadi ketika para pembesar Yahudi mereka mengingkari kerasulan dan kenabian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun ikut-ikut mengingkarinya. Makanya Rasul mengatakan, kalau seandainya para pembesar Yahudi itu 10 saja beriman, maka satu Yahudi Madinah itu ikut beriman. Tapi ketika para pembesarnya mereka kufur, maka orang-orang awam pun ikut kufur dengan kekufuran para pembesarnya. Bisa dimatikan kipas ini sebelah sini. Ya, agak dingin. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya ulang-ulang. Sebenarnya para pembesar Yahudi itu, mereka sudah mengetahui tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kalau kita melihat dalil-dalil ya di dalam Al-Qur'anul Karim, contoh saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Ibu bisa baca ayat 146 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqo wa hum ya'lam. Dalam surah Al-Baqarah 146 Allah mengatakan, dan orang-orang yang kami berikan al-kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui akan adanya Nabi.
Maksudnya Rasulullah SAW, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Tetapi kebanyakan orang-orang itu menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Dari sini berdalil bahwa ahli kitab itu betul-betul mengetahui akan kedatangan Nabi. Karena mereka mengetahui itu. Tidak bisa disembunyikan. Dan ini pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar suatu ketika itu berjumpa dengan tokoh Yahudi namanya Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ini salah satu tokoh Yahudi yang beriman karena dia rajin membaca kitab. Jadi Umar bin Khattab ini berdialog dengan Abdullah ibn Salam dan mengatakan, kata Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah ibn Salam, "Ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibnak?" Wahai Abdullah ibn Salam, saya ingin bertanya jujur. Jujur bertanya. Apakah engkau mengetahui keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau mengenali anak? Apa jawaban Abdullah ibn Salam? Na'am, ya. Dia membenarkan. Ya. Bal aksar, bahkan lebih banyak mengenal Rasul dibandingkan anak-anaknya. Kemudian beliau mengatakan, ba'athallahu aminahu fis sama ila aminihi fi ardihi bina'tihi fa'araftuhu. Kata Abdullah bin Salam, Allah telah mengutus makhluknya yang paling dipercaya, maksudnya Jibril, dari langit kepada makhluknya yang dipercaya yang ada di bumi, maksudnya Nabi SAW, dan menjelaskan dengan ciri-cirinya dengan gamblang, maka aku pun mengetahuinya, maka aku pun masuk Islam. Ya, jadi pengakuan Abdullah ibn Salam, tokoh Yahudi ini, mengikrarkan bahwa tidak bisa diingkari keberadaan Rasul di tengah-tengah orang-orang Yahudi di Madinah. Artinya mereka sebenarnya tahu bahwa Nabi itu adalah Nabi. Cuman karena pembesar mereka takut kehilangan jabatan, nanti kalau ikut Nabi kan tokoh-tokohnya tidak ditokohkan lagi gitu. Sehingga mereka tidak bisa lagi menipu orang-orang Yahudi, orang-orang awamnya untuk mengambil sedikit dari dunia. Maka mereka pun hasad dan mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dengan jelas lagi dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf itu ayat 157. Itu sangat jelas sekali. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Alladina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang Nabi yang ummi, yang mereka dapati tercatat di sisi mereka sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil. Artinya sifat-sifat Nabi SAW itu sudah tercatat dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Saya akan sebutkan sejarah sedikit ya, untuk memperkuat ayat ini. Bahwa sifat-sifat Nabi itu sudah ada dalam kitab Taurat dan Injil. Kita kenal dalam sejarah itu ada seseorang yang bernama Amr ibn Nufail. Amr ibn Nufail. Dijelaskan bahwa Amr ibn Nufail ini adalah orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi jadi Nabi. Amr ibn Nufail ini. Jadi sebelum Nabi diangkat jadi Nabi saja sudah beriman. Kenapa? Karena Amr ibn Nufail ini membaca sifat-sifat Nabi dalam Taurat dan Injil. Lah, kemudian Amr ibn Nufail ini, kan dia tinggal di Mekah, salah seorang yang disebut dengan Hanif. Dia pun kemudian
menunggu sampai diutusnya menjadi nabi, menjadi rasul itu diutus menjadi nabi. Lah di antaranya adalah ketika dia pergi ke Syam, kemudian juga dia mendengar dari orang-orang Nasrani Syam, kenapa engkau datang ke Syam? Balik lagi ke Arab. Ini tahun diutusnya nabi. Tiba-tiba kemudian ketika dia hendak berangkat lagi pulang ke Mekah, Allah takdirkan meninggal. Tetapi dari sini Amr ibn Tufail ini meyakini bahwa nabi akan diutus itu, dan sudah beriman kepada nabi karena dia keasikan membaca kitab Taurat dan Injil. Kemudian contoh saudara Khadijah. Siapa namanya? Waraqah ibn Naufal, kan? Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ketika mendengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan Waraqah ibn Naufal? Dia mengakui kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal Waraqah ini seorang Nasrani. Kemudian dia pun berjanji kalau seandainya Rasul diangkat betul-betul menjadi Rasul dan mendakwahkan dakwah Islam, kemudian diusir oleh kaumnya, maka aku ya orang yang pertama kali berhadapan dengan kaumnya. Tapi 6 bulan setelah pertemuan Rasul dengan Waraqah, Waraqah meninggal. Dari sini menunjukkan Waraqah beriman sebelum diangkatnya beliau menjadi Rasul, kan? Artinya ada pengakuan. Atau contoh yang lain, kisah Buhairah Rahib. Buhairah Rahib ini jauh-jauh sebelum Nabi SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul, masih kecil, Rasul masih usia 12 tahun, berjumpa di perjalanan antara Mekah dan Syam bersama Abu Talib. Kemudian Buhairah Rahib mengatakan kepada Abu Talib supaya jangan dilanjutkan perjalanannya karena anak yang kau bawa ini calon Nabi. Dan siapa Buhairah Rahib ini? Seorang rahib, rahib Nasrani. Artinya mengetahui bahwa ini calon Nabi. Kenapa? Karena membaca ciri-cirinya dalam Taurat dan Injil masalahnya. Kemudian juga, contoh juga yang lainnya, perjalanan Salman Al-Farisi. Kenapa Salman Al-Farisi sampai minggat dari negaranya Persia, padahal dia orang kaya, bapaknya pejabat, ya, dari segi dunia dia anak satu-satunya disayang oleh bapaknya, tidak kekurangan hidupnya karena bapaknya tokoh, orang kaya lagi, dan pemimpin kaumnya lagi. Tapi ketika dia mendapatkan kabar kemudian dari orang Nasrani bahwa akan lahir seorang nabi, dia tinggalkan majusinya, masuk ke Nasrani. Kemudian dia belajar dari gereja ke gereja dan begitu seterusnya, dari negara ke negara, sampai akhirnya di Mekah, ya. Kemudian dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ciri-cirinya itu disamakan dengan apa yang dihabarkan pendeta gurunya yang ada di Turki. Ternyata sama gitu ya. Akhirnya dia pun beriman. Lah dari sini sebenarnya kisah-kisah yang singkat ini menunjukkan bahwa memang keberadaan Rasul itu sudah diakui oleh orang Nasrani atau orang Yahudi di zaman itu. Tetapi sayang, orang-orang Nasrani banyak masuk Islam, tapi orang Yahudi justru mereka menentang Rasul, dan sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Baqarah yang kita bahas ini, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Orang-orang awamnya pula ikut fatwa guru-guru mereka, padri-padri mereka akhirnya ikut-ikut mengingkari nabi. Kemudian Allah mengatakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitab. Maka celakalah, wailun sering diulang dalam Quran, kan? Kalimat wailun, wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatin lumazah. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitab. Apa itu wail? Wail itu artinya doa kebinasaan. Ada yang mengatakan wail itu artinya sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam, sangat gelap, sangat busuk dan sangat menakutkan, sampai jahanam ketakutan dan istiadah setiap hari kepada Allah dari lembahnya sendiri. Itulah arti wail. Ada yang mengatakan dia satu di antara nama-nama neraka. Namanya neraka wail. Di sini Allah mengatakan siapa orang-orang yang akan terancam dengan wail ini? Yaitu orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan ini datang dari Allah untuk bermaksud menjualnya dengan harga murah.
Jadi para pendeta Yahudi itu, para pendeta Yahudi di Madinah, mereka disuruh untuk menjaga Taurat, menjaga perjanjian Taurat. Tapi mereka justru tidak menjaga Taurat dan merubah-rubah Taurat dengan tangan-tangan mereka. Yuharrifun al-kalima'an mawadi. Mereka suka merubah-rubah isi Taurat, kemudian mengingkari isi Taurat. Suatu ketika Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, Mu'adz ini seorang sahabat Ansor. Mu'adz ini kan seorang sahabat Ansor, artinya tinggal di Madinah dan biasa berjumpa dengan orang Yahudi. Mu'adz ini kan namanya orang Madinah, kumpul di lingkungan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu sebagian mereka bergabung dengan Khazraj dan sebagian mereka bergabung dengan Aus. Artinya orang-orang musyrik Madinah itu berinteraksi dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi Mu'adz itu tahu persis orang-orang Yahudi karena dia orang Ansar, orang Madinah. Jadi Mu'adz bin Jabal ini bercerita, ya, apa kata Mu'adz bin Jabal sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya ma'syaral yahud, ittaqullah wa aslimu faqad kuntum tastaftihuna 'alaina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ahlus syirki wa tukhbiruna nabi annakum mab'utsun wa tasifunahu bi sifatihi. Apa kata Mu'adz? Ini Mu'adz sudah masuk Islam nih. Ya. Dia berhadapan dengan orang Yahudi, kata Mu'adz. Orang Yahudi, kata Mu'adz, bertakwalah kalian kepada Allah. Masuklah kalian ke dalam Islam. Dulu kalian, kata Mu'adz, menakut-nakuti kami. Ya, dulu kalian wahai Yahudi menakut-nakuti kami bahwa kalau lahir nabi kami, kalian akan menghabisi kami, katanya. Sementara kami ketika itu masih ahlu syirki, masih berada di atas kesyirikan, kata Mu'adz. Kalian yang menghabarkan kepada kami bahwa akan ada seorang nabi yang diutus dan kalian sifatkan dengan sifat-sifatnya. Tiba-tiba berkata Salam ibn Mashkam. Salam ibn Mashkam ini tokoh Yahudi. Apa katanya? Dan dia adalah saudara dari Bani Nadir. Ma ja'a nabi syai'in na'rifuhu wa ma huwa billadhi kunna nadhkuru lakum. Enggak benar itu. Kami tidak pernah menyebut-nyebut apa yang kalian sebut, wahai Mu'adz, mengingkari. Jadi setelah Nabi SAW diutus dan Khazraj dan Aus masuk Islam, Mu'adz ini mengingatkan di zaman kesyirikan gitu. Ini pula yang menyebabkan orang Ansar dapat hidayah, kan? Karena informasi kenabian itu ada di tangan Yahudi. Jadi katanya Salam ibn Mashkam ini seorang tokoh Yahudi. Enggak benar itu. Kami tidak pernah memberitakan soal itu kepada kalian, katanya. Itulah orang-orang Yahudi mengingkari. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Baqarah 89 yang nanti kita akan bahas. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah sampai kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, maksudnya mengatakan nanti kalau nabi kami lahir, nabi kami diutus, kami akan habisi kalian, gitu ya. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka pun mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafir. Artinya di sini mereka kemudian menulis kitab-kitab dengan tangan mereka, merubah-rubah Taurat, kemudian dikatakan kepada orang awamnya, ini datang dari Allah, katanya. Maka mereka pun menghapus nama Ahmad dan Muhammad dalam kitab-kitab Taurat dan mereka mengatakan hadza min indillah, ini semua datang dari Allah. Makanya Allah mengatakan fawailul ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, maksudnya dalam rangka merubah-rubah Taurat. Dirubahnya Taurat, dihapusnya nama Ahmad dan Muhammad, dihapusnya sifat-sifat Rasul dan sifat-sifat para sahabat dalam Taurat.
Betul-betul mereka ingkari, enggak benar itu kedatangan Rasul dan para sahabatnya. Enggak ada dalam kitab kami. Kemudian mereka menasabkan, ini buktinya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan maksud untuk menjual agama mereka dengan dunia dengan harga yang murah. Maka celakalah apa yang mereka tulis dan celakalah apa yang mereka perbuat. Ya, itulah orang-orang Yahudi, karena mereka takut hilang jabatan. Sebab kalau menurut mereka, kalau ikut Rasul, hilang jabatannya kan, enggak jadi pemimpin lagi, jadi orang biasa. Karena Islam itu masalahnya yang menyamakan orang kaya dengan orang miskin, pejabat dengan rakyat, budak dengan orang merdeka, semua sama di hadapan Islam itu. Karena yang membedakan hanyalah ketakwaan. Ya, makanya dalam khutbah Hajjatul Wada Rasul mengatakan, la fadla bainal arabi wal ajam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah. Jangan kalian bedakan orang Arab dengan non-Arab, orang yang berkulit hitam dengan yang putih, semuanya sama, yang membedakan hanyalah takwa, kata Nabi. Lah itu yang dikhawatirkan orang-orang pembesar Yahudi. Ya, kalau mereka mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian umatnya semua masuk Islam, maka mereka jadi setara akhirnya. Tidak bisa lagi mereka menipu umatnya untuk mengambil kekayaan dari umatnya. Makanya di sini Allah mengatakan liyashtaru bihi tsamanan qalilan. Mereka hendak menjual harga agama mereka dengan harga yang murah dari dunia. Makanya dunia itu disebut dunia, diambil dari kata dunu artinya fana, atau dana artinya rendah. Ya, mereka mengambil kehidupan yang rendah dan melupakan kehidupan yang sangat tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, waqalu, dan mereka berkata, lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda. Dan mereka berkata, orang-orang Yahudi itu, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Qul, katakan ya Muhammad, ittakhadtum indallahi ahda, sudahkah kamu menerima janji dari Allah seperti itu, bahwa engkau tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari? Falan yukhlifallahu ahda am taquluna 'alallahi ma la ta'lamu, ataukah kamu, dan sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui? Ada satu dialog yang menarik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Khaybar. Jadi Khaybar itu peperangan Rasul yang terakhir melawan Yahudi. Pertama Rasul perang melawan Bani Kunaiko, kemudian Rasul perang melawan Bani Nadir, kemudian perang melawan Bani Quraidah, yang terakhir melawan orang Yahudi di Khaybar. Jadi Khaybar itu perang terakhir Rasul menyerang Yahudi dan menang. Di tangan Ali radhiyallahu an, Khaybar jatuh. Jadi sepulangnya Rasul dari Khaybar, kemudian orang Yahudi menjamu Nabi. Rupanya ada seorang wanita namanya Zainab bintul Harith, Yahudi, naruh racun di kambing yang dihidangkan kepada Rasul. Kemudian Rasul memakannya, kemakan pula racunnya walaupun sedikit. Tiba-tiba Allah buat paha kambing yang dihidangkan itu bicara dan mengatakan, ya Muhammad, jangan kau makan lagi diriku, karena orang Yahudi sudah menaruh racun padaku. Jadi Allah buat bicara tuh dagingnya, karena sebagai mujizat ngasih tahu bahwa di daging itu ada racunnya gitu ya. Lah ketika itu disebutkan dalam sebuah riwayat terjadi dialog, ya, sebagaimana riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahu bahwa Rasul diracun oleh seorang wanita namanya Zainab bintul Haris ini. Jadi Rasul mengumpulkan orang-orang Yahudi, terutama para pembesarnya. Marah Rasul, ya kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni sa'ilukum an syai'in fahal antum shadiqi anhu?" Tolong. Aku ingin bertanya kepada kalian jujur, jujur jawab. Awas kalau kalian tidak jujur dalam menjawab. Saya ingin bertanya kepada kalian. Maka orang Yahudi mengatakan, na'am ya Abul Qasim. Ya, kami akan jujur wahai Abul Qasim. Kemudian Rasul mengatakan, man abuku, siapa bapak kalian? Karena orang Arab itu, mereka kan berbangga dengan nasab. Ya kan, orang Arab kan berbangga dengan nasab.
Mereka selalu menyebutnya, tahukah kalian saya keturunan siapa? Dan itu, saya ini turunan si Anu. Itulah orang Arab. Zaman jahiliyah berbangga dengan nasab. Gitu ya. Jadi Rasul menyebutkan nasab mereka. Man abukum, siapa buyut kalian? Kemudian orang Yahudi mengatakan abuna fulan, bapak kami si fulan. Menyebutkan yang bukan buyutnya. Karena buyutnya itu orang lemah, bukan orang mulia. Disebutkan pula kemudian orang lain yang memiliki kedudukan. Oh, Rasul marah. Kadzabtum bal abukum fulan, dusta kalian. Nenek moyang kalian bukan si Anu, tapi si ini, katanya kan. Ah, dusta mereka. Kemudian mereka mengatakan shadaqta ya Muhammad, betul wahai. Kami berdusta. Ya, karena malu kalau menyebutkan kakek buyutnya yang lemah gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal antum sadiki an syai'in idza sa'altukum anhu? Apakah kalian akan jujur kalau kutanya lagi? Maka mereka mengatakan na'am ya Abul Qasim, tentu wahai Abul Qasim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahlun nar? Siapa yang akan jadi penduduk neraka, kata Rasul. Siapa yang akan menjadi penduduk neraka? Lihat jawaban orang Yahudi. Faqalu naquna fiha yasiran summa takhlufuna fiha. Kata orang Yahudi, ya, kami memang penduduk neraka, kata Yahudi. Tapi kami akan masuk neraka, tapi hanya beberapa hari saja. Dalam riwayat, hanya 40 hari saja sebagai ganti. Ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel 40 hari, kemudian mereka murtad. Ya kan, 40 malam tuh Musa meninggalkan Bani Israel, mengambil Taurat, tiba-tiba mereka kemudian menyembah patung yang dibuat oleh Samiri. Ya. Mereka mengatakan, ya kami akan masuk neraka, tapi paling lama 40 hari saja, katanya. Itu sebagai ganti karena penyelewengan bapak kami sudah murtad selama 40 malam ketika Musa meninggalkan mereka. Kan? Masuk neraka tapi paling lama 40 hari, habis itu masuk surga. Selebihnya, kata orang Yahudi, kalian yang akan menggantikan kami di neraka, katanya. Kan kurang ajar itu. Ya. Rasul mengatakan, siap penduduk neraka? Mereka mengatakan, ya kami. Tapi kami paling lama 40 hari, habis itu kalian yang lama, katanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la nakhlifukum fiha abad. Demi Allah, kami tidak mungkin menggantikan posisi kalian di neraka, kata Rasul. Kemudian dari sinilah turun ayat yang kita baca. Ya, lan tamassana nar illa ayyaman ma'duda. Kata orang Yahudi, kami tidak mungkin masuk neraka kecuali beberapa hari saja, paling lama 40 hari, katanya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertanya lagi. Saya akan bertanya lagi kepada kalian, kalian harus jujur jawab. Kemudian mereka mengatakan ya. Kemudian Rasul mengatakan, hal ja'altum fi hadhihi syati summan. Apakah kalian meletakkan racun di paha kambing ini? Apakah kalian meletakkan racun di paha kambing yang sudah kumakan ini? Kata Rasul, kata mereka, na'am ya. Jujur pula yang ini. Yang dua dusta, yang ini pula jujur. Gitu ya. Iya, kami yang meletakkan racun. Rasul bertanya, ma hamalakum ala dhalik? Kenapa, apa alasannya? Kenapa kalian hendak meracuni diriku? Maka orang Yahudi mengatakan, aradna in kunta kadiban nastarih minka wa in kunta nabiyan lam yadurruka. Kalau memang engkau seorang nabi palsu, pasti kau akan mati dengan racun itu dan kami senang. Kami tidak akan diganggu lagi oleh dirimu. Tapi kalau engkau seorang nabi, enggak mungkin racun itu memadaratkan kamu. Ngetes saja. Tetapi Nabi SAW kan diberikan fisik kuat. Kuat sekali fisiknya. Sehingga walaupun dari kisah dari perang Khaybar sampai ke wafatnya Rasul itu kan berlalu beberapa tahun tuh. Lah ada sahabat yang sama-sama terkena racun, minum racun, apa terkena makan racun, mati seketika. Tapi Rasul, Allah panjangkan usianya. Racun itu tidak mendorotkan sedikit pun kepada Rasul. Tetapi ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah sempurna risalahnya, sudah sempurna Islam yang disampaikan kepada kita, maka tepat pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Rasul meninggal dunia. Kemudian Rasul baru bercerita kepada Aisyah, baru terasa akibat racun yang diletakkan orang Yahudi pada paha kambing yang dimakan. Kata Rasul, baru sekarang terasa. Dan dari sini kata para ulama, Allah memilih
kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kematian terbaik, di mana Rasul meninggal mati syahid. Kenapa Rasul dikatakan mati syahid? Karena sebab meninggalnya karena racun yang diletakkan orang Yahudi. Ya, jadi yang sebab meninggalnya seperti itu, makanya Rasul mati syahid. Ya, sama dengan Umar kan dibunuh oleh Abdullah mati syahid, walaupun bukan dalam peperangan kan, tapi karena yang membunuh orang Majusi dikatakan mati syahid. Maka Rasul ingin diberikan kematian terbaik gitu ya, dengan mati syahid. Dari sinilah, maka dari kisah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'duda. Maka Allah katakan kul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahda. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka berkata neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakan ya Muhammad, sudahkah kalian menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Emang kalian sudah ada perjanjian dengan Allah kalau masuk neraka itu berapa hari saja, gitu bahasanya? Ataukah kalian mengatakan tentang Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui? Kalian mereka-reka saja masuk neraka berapa hari saja? Tidak. Makanya Allah mengatakan bala mangkasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, tidak mungkin orang masuk neraka kalian hanya mendapatkan beberapa hari saja. Barang siapa berbuat keburukan, maksudnya kesyirikan, dan juga dosanya yang telah menenggelamkan, dosa di sini dosa besar. Jadi sayyi'ah itu artinya kesyirikan, khati'ah artinya dosa besar. Barang siapa yang berbuat keburukan dan dosa, artinya kesyirikan dan dosa besar, ya, maka mereka akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Enak saja kalian mengatakan beberapa hari neraka, tidak. Bahkan kaedahnya siapapun yang melakukan kesyirikan dan juga dosa besar, maka mereka akan dikekalkan di dalam neraka. Tentu di sini ada perbedaan antara syirik dan dosa besar. Ya. Bagi yang melakukan kesyirikan artinya kekekalan yang selamanya. Bagi yang dimaksud dosa besar artinya lamanya di neraka. Sehingga dia akan tinggal di neraka cukup lama, makanya dan diistilahkan khalidina fiha, dan mereka dikekalkan di dalamnya. Dan biasanya kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ashabun nar pasti juga menyebutkan ashabul jannah. Dan Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itulah penghuni sorga dan mereka akan kekal di dalamnya selamanya. Wallahu a'lam. Ini tafsir sampai ayat ke-82. Taib, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan soal sepupunya Rasulullah itu, apakah dia dikatakan muslim Ustaz ketika Khadijah yang membawa Rasulullah berjumpa dengan Khalifah bin Auf itu, apakah dia Islam saat itu? Iya. Alhamdulillah. Warqah bin Naufal menjadi khilaf para ulama tentang Islam dan tidaknya, dan pendapat yang kuat dia masuk Islam. Cuman ketika ulama berselisih pendapat tentang siapakah orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang dewasa, ada yang mengatakan Warqah bin Naufal, ada yang mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi ada yang berusaha untuk menjamak pendapat ini dan mengatakan bahwa Warqah bin Naufal itu masuk Islam pada zaman kenabian. Tetapi kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pada zaman kenabian dan kerasulan. Artinya Warqah bin Naufal itu masuk ke dalam Islam hanya sekedar tasdik pembenaran. Tetapi Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam Islam itu dua, pembenaran dan ittiba pengikutan. Kenapa? Karena ketika Rasul jadi nabi belum ada perintah. Apa yang mau diikuti? Cukup membenarkan saja bahwa kau nabi. Ya kan? Makanya
Nabi diangkat itu dengan turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Itu tidak ada perintah di situ. Ya, di situ hanya Rasul disuruh belajar saja. Tapi kan belum memerintahkan sesuatu. Berbeda dengan ketika diangkat jadi Rasul, turun surah Al-Mudathir, baru di situ ada perintah bagi umatnya. Suruh berdakwah. Ya kan, makanya Abu Bakar itu masuk Islam ketika sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul, sehingga Abu Bakar dua, tasdik dan ittiba, membenarkan dan juga mengikuti. Tapi Warqah itu tidak. Dia ketika masuk ke dalam Islam, dia tidak mendapati kerasulan Muhammad, hanya mendapati kenabian, sehingga Warqah hanya modalnya membenarkan saja. Karena Warqah mengatakan, namus yang kutemui, maksudnya binatang yang bersayap itu, makhluk yang bersayap maksudnya Jibril, itu pernah turun kepada Musa. Dan sungguh engkau akan didustakan, engkau akan disakiti, engkau akan diperangi, engkau akan diusir, dan kalau seandainya kau mengusirmu, aku akan menghadang mereka dan aku akan menolong. Tapi sayang, 6 bulan sebelum Rasul diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, Warqah meninggal dunia. Ya, padahal selang antara Nabi dan Rasul juga 6 bulan. Ya, tetapi sebelum turun surah Al-Mudathir, Warqah sudah meninggal. Jadi Warqah itu masuk Islam sebagai pembenaran kenabian. Kalau Abu Bakar, dia bukan hanya membenarkan tetapi mengikuti. Ya. Makanya Abu Bakar itu, ini yang dirojekkan para ulama, bahwa Abu Bakar orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa setelah diangkatnya jadi Rasul, gitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, ada beberapa pendapat, contohnya Ustaz yang terkenal di tengah kita, bahwa wanita itu para pemainnya dulu itu istilahnya beliau itu hanya sekali seminggu gitu, sementara kita itu kan sering di tengah-tengah sering. Nah, dan ini juga kita merasa itu kan masih sangat bodoh dan sering mengurang juga, tetap kita tidak cinta gitu. Dan pernyataan itu membuat kita jadi lebih atau kurang ini, kurang ini. Itu gimana yang kita pilih? Ya, alhamdulillah. Nabi SAW mengatakan talabul ilmi fadilatun ala kulli muslim, bahwa belajar itu kewajiban bagi setiap muslim. Tambahan wal muslimat memang dhaif, tetapi ketika disebut muslim maka masuk padanya muslimah. Umumnya kalau lafaz laki-laki disebut berarti perempuan masuk di dalamnya. Seperti mamanya ibu mengucapkan assalamualaikum. Ya, berarti kum ini kan laki-laki, harusnya assalamualaikum. Ya, tetapi kalau sudah disebut kum berarti masuk padanya perempuan juga gitu. Baik, terkait dengan masalah mengikuti taklim di zaman Rasul, sebenarnya tidak ada nas yang jelas tentang apakah wanita di zaman Rasul itu seminggu sekali hadir di majelis taklim Nabi. Tidak ada nas yang jelas. Dari mana tahu kalimat seminggu sekalinya itu? Ya kan? Cuman ada riwayat-riwayat Nabi SAW berdakwah kepada kaum wanita. Ya, memang kondisi Rasul di zaman itu juga tidak menetap. Lain dengan banyak ustaz di zaman sekarang kan menetap. Karena Nabi SAW itu harus safar, harus berjihad, kadang-kadang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kemudian pulang lagi. Dan di zaman itu kan mereka hanya mengandalkan Nabi. Ketika Nabi Rasul masih hidup, maka mereka mengandalkan Rasulullah kan begitu. Mereka mengandalkan Rasul, atau kalaupun tidak, datang kepada Abu Bakar bertanya. Jadi kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan kita. Sehingga kalau seandainya kemudian memfatwakan wanita harus dibatasi seminggu sekali harus belajar, itu belum ada fatwa dari kalangan ulama tentang masalah ini. Ya, saya belum pernah mendengar ada fatwa kalau perempuan itu kalau bisa jangan sering-sering belajar. Dari mana gitu? Justru kalau semakin banyak belajar maka semakin banyak pengetahuan. Karena terkadang ada suaminya sibuk dunia, istrinya yang meluangkan belajar, sehingga ketika pulang istri yang berbagi ilmu dengan suaminya. Sebagaimana Umar bin Khattab punya saudara seiman yang dipersaudarakan. Umar kerja, nanti saudaranya yang ngaji.
Kalau Umar datang ditanya apa yang kau dapati dari Nabi. Kemudian nanti Umar yang ngaji, saudaranya yang kerja. Kemudian kalau Umar pulang, maka Umar menceritakan apa yang dapatkan dari Nabi. Seperti itu, saling mengisi. Ya. Dan ilmu sendiri bisa menjadikan rumah tangga itu tenang. Ibu bisa lebih mendidik anak-anak dengan ilmu. Nah, kalau seminggu sekali gitu kan. Sementara kita bisa mengaji tiap hari, kenapa tidak? Selama tidak mengabaikan hak-hak kewajiban bagi seorang istri kalau yang punya suami. Kecuali kalau saya mengabaikan, ya dilarang, tidak boleh. Ya demi ngaji akhirnya ibu enggak masak, itu kan kurang ajar. Nah. Gitu ya. Ngajinya rajin tapi masaknya enggak mau. Asih COD, COD terus, kasihan lah suaminya. Ya, jadi itu namanya sudah mengabaikan atau mengabaikan anak-anak. Malah ngaji itu yang enggak boleh. Ya, kalau sudah yang wajib itu diabaikan, karena sunnah ini kan fardu kifayah. Ya, bukan fardu ain. Fardu kifayah. Ibu enggak ngaji pun enggak berdosa. Tapi kalau mengaji dapat pahala, dapat ilmu kan itu. Ya, tetapi kan pekerjaan di rumah melayani suami kan wajib hukumnya. Ya, kalau sudah mengabaikan keluarga, ya lain ceritanya. Ya, tetapi kalau umpamanya mengaji setiap hari, umpamanya datangkan ustaz ke rumah belajar ngaji tahsin, ya makin lebih baiklah kalau memang punya kemampuan seperti itu. Ya, wallahu alam, kalau ada fatwa seperti itu malah saya bertanya dari mana dalilnya. Gitu ya. Oh, dibatasi seorang wanita thalabul ilmi itu dari mana? Wallahu alam. Kalau begini, kelanjutan dari yang disampaikan oleh istri kita tadi itu, kebanyakan gitu yang banyak menghadiri. Jadi wanita itu sebaiknya berada di dalam rumah dan belajar dari internet, itu jauh lebih bagus daripada datang ke sering keluar rumah menghadiri majelis ilmu. Itu yang dijadikan sekarang yang lagi heboh diperbincangkan, bahwa jangan sering-sering ngaji, cukup hanya belajar dari internet. Nah, sekarang dulu waktu belum ada internet gimana tuh kondisinya? Sebelum ada internet. Kalau saya bertanya, sebelum ada internet, sebelum ada YouTube, apa perempuan di rumah aja mau ngaji sama siapa? Ya. Yang kedua juga, ya itu kan alternatif. Ya, alternatif kalau memang banyak fitnah di luar, kemudian di rumah bisa ngaji, enggak ada masalah. Tetapi bagaimanapun lezatnya orang thalabul ilmi itu tidak akan didapat kecuali di majelis ilmu. Enggak akan didapat. Ibu nongkrong-nongkrong di internet situ, di YouTube, enggak akan dapat kelezatan thalabul ilmi. Kenapa? Karena tidak ada adab-adab thalabul ilmi. Enggak ada. Enggak mungkin ibu kayak gini nongkrongi buku, bawa pena, depannya YouTube sampai selesai, itu enggak yakin. Mana ada? Enggak ada ceritanya. Yang sambil buka jilbab, sambil makan permen, sambil apa, ngunyah-ngunyah. Coba di sini ngunyah-ngunyah, Bu. Enggak, mana berani. Sambil bawa mie, sambil makan dengerin ustaz. Mana bisa? Enggak ada adabnya. Ya, sehingga dapat pengetahuan tapi tidak dapat adab thalabul ilmi. Itu kalau di rumah. Ya kan? Tapi kalau di majelis ilmu, selama bukan masafah safar. Kalau bukan masafah safar artinya, kalau sudah safar kan tidak boleh, karena harus ada mahramnya kan. Ya, tapi kalau masafah tidak safar di sekitar kita saja, ya masih di sekitar sini saja gitu, Batam Center, kan bukan masafah safar. Ke pasar saja tidak harus pakai mahram kalau bukan safar itu kan. Kecuali kalau safar lain gitu ya. Enggak ada di daurah di Tanjung Pinang, ngapain? Ya. Nah, kalau sekitar ini ada pengajian, apa salahnya? Yang di rumah ya juga jangan diabaikan. Artinya sekalian juga hadir di majelis ilmu, juga di rumah juga kita belajar. Alhamdulillah Allah mudahkan dengan adanya ustaz-ustaz kita live di internet gitu kan. Alhamdulillah. Ya memang betul kita katakan, kalau memang masalah di rumah seperti sholat. Sholat ada perintahnya. Ya kan, sholat itu ada perintahnya. Memang wanita di rumah lebih baik, tetapi juga tidak dilarang kan ke masjid. Tidak dilarang. Maka mengaji juga sama. Mungkin kalau di rumah ya lebih baik, tapi kalau keluar apa dilarang? Tidak ada larangan. Wanita tidak boleh belajar di luar rumah. Cuman harus ada adab-adabnya kan. Tidak membawa fitnah, macam-macam lah. Sebagaimana orang datang ke masjid pun ada adab-adabnya. Maka ke tempat pengajian pun sama.
Nah, cuman kalau seandainya banyak madaratnya, tentu di rumah lebih baik. Ya, karena maksudnya banyak madarat itu banyak fitnah di jalan, kemudian berkumpulnya ibu-ibu juga bukannya ngaji, malah habis ngaji malah gosip, gak jelas ke sana sini kan. Habis dapat pahala dapat dosa. Ya, pulangnya terus lah kosong-kosong akhirnya. Habis ngasih ghibah gitu ya. Ya kalau memang banyak madaratnya lebih baik di rumah. Tapi sekarang kan yang dirasakan kan tadi ibu katakan banyak manfaatnya. Ya, artinya seminggu sekali aja masih kurang tadi kan, masih haus pengen ingin, karena memang sesuatu yang tidak akan puas itu pertama cari duit, kedua cari ilmu, itu nggak akan puas. Cari duit nggak akan puas, cari ilmu juga sama. Ya kalau orang dengan sudah cinta ilmu itu dia akan terus dicari. Ya saya kira mungkin maksudnya saya luruskan, mungkin ya Ustaz ini maksudnya kalau memang banyak fitnah di luar kenapa tidak di rumah saja kan itu, karena kan wasilah-wasilah sudah ada. Ya tetapi kalau seandainya di luar kita bisa menjaga fitnah, apa salahnya? Dan ini bukan masafah safar juga, tidak perlu pakai mahram gitu ya, datang ke ini habis itu pulang nggak keluyuran kemana-mana, kecuali alasan saja ke suami ngaji, rupanya habis ngaji ke mall shopping sana sini kena prank suaminya, nah itu lainlah ceritanya itu kan, sudah dibelokkan itu arahnya. Kalau memang datang dari rumah ngaji habis itu pulang lagi, kemudian nampak hasilnya ilmunya akhlaknya, kan lebih baik lagi. Ya, bisa lebih mendidik keluarganya lagi. Wallahu alam. Ya, saya belum dengar ya, baru dengar dari ibu lah. Kalau ada fatwa seperti itu. Iya. Ya, saya kira cukup. Ada lagi? Waalaikumsalam. Ustaz, terkadang kita mendengar ada dai-dai atau ustaz-ustaz yang mungkin tidak satu manhaj dengan kita, terus kita nyampaikan lagi kepada orang yang belum belajar atau orang yang belum tahu, apakah ini termasuk kita membicarakan kekurangan atau kesalahan tersebut? Ya, alhamdulillah. Kalau seandainya memang ada seorang pendai dan jelas yang disampaikannya memang menyesatkan, memecah belah gitu kan, membuat syubhat, ya tidak mengapa kita memberitahu orang nggak perlu ngaji kepada ustadz ini nampaknya bermasalah gitu kan. Tetapi kan ketika kita menghujat ataupun memberitahu kan kita harus menguasai medan dulu. Jangan pula merasa benar yang lain salah dulu kan itu ya. Artinya kita punya barometer, kaedah-kaedah bahwa apa yang disampaikan ini nggak benar. Contoh mamanya ajarannya ajaran Syiah gitu kan, yang sudah jelas disepakati, atau unsur-unsur khawarij ada di situ gitu ya, atau nampaklah seseorang itu mencaci maki dan yang lain sebagainya ya. Ya kalau memang sudah jelas dengan pengetahuan yang jelas kita menghindarkan manusia dari dia, ya memang itu sebuah kewajiban supaya jangan terkena syubhatnya. Ya dan tidak termasuk ghibah gitu ya. Nah, tetapi kalau kita ilmunya sedikit, hanya kata ustaz enggak boleh ngaji sama si ustaz si anu, akhirnya kita ngikuti ustaz ini, itu ya nah taklid ibu ya. Ya. Makanya pentingnya banyak ilmu itu supaya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ada ustaz yang itu saja yang anak-anak yang dari mana-mana. Terus ketika hujan beliau mungkin benar gitu. Terus saya bilang kalau ustaz itu tauhidnya saja sudah tidak lurus, jadi saya menganggap hujan beliau tidak benar gitu. Iya, kalau memang itu kan syubhat namanya, penebar syubhat ya. Kalau sudah banyak syubhatnya, ya tidak perlu diikuti. Dan kalaupun kita nasihati, enggak usahlah anti belajar sama si anu, syubhatnya banyak kali. Nah, enggak ada masalah. Ya, dengan pengetahuan kita gitu ya, bahwa ini enggak benar ini. Nah, kalau sudah enggak benar, ngapain diikuti? Dan kita ngajak orang supaya jangan ikut, jangan pula dia ikut akhirnya ikut gak benar juga kan gitu. Karena tidak semua itu pendakwah itu mendakwahkan ke jalan Allah. Makanya ada hadis Nabi SAW, ada para duat itu yang yad'u ila abwabi jahannam, mereka menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Makanya ada namanya ulamaul khair, ada ulama su', ya kan, ada ulama yang baik, ada ulama yang jahat gitu ya. Dan di zaman sekarang kan banyak ulama-ulama jadi-jadian di YouTube itu ya. Ya banyak yang hujat-hujat asatid, hujat-hujat ulama, dia sendiri asal-asalan gitu. Sekarang banyak ustaz-ustaz jadi-jadian. Ya, enggak jelas dengan banyaknya medsos kan.
Makanya harus lebih hati-hati Bu kalau melihat medsos itu, harus disaring. Karena terlampau banyak orang yang mengaku-ngaku bukan ustaz jadi ustaz, hanya modalkan peci, serban gitu ya, bisa ceramah, bisa ngomong, isinya semua syubhat. Makanya perlu kehati-hatian di zaman sekarang mencari ilmu itu. Wallahu a'lam. Ya, cukup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.